Bilang ya, Pak, dah. 169 kan? Penggang yang keberapa? Yang ketiga ke? Baru yang ketiga tau. Leh. Ya. Ya. Ya, boleh. Kita ambil sini lah, ambil muka 168, 68 bawah sekali tau. Ya, tau 168. Ya, 169. 3 dia bawah. Naam tu bagi berapa? Bagi 5 dia bawah tau. Oh ya ya. Ambil atas sikit. Sunat agar sentiasa lah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharain amin. Sunat agar agar mana supaya senang tiasa memandang ke tempat ia bersujud. Jadi kalau kita semayang, pada masa kita semayang itu sunat kita memandang tempat kita sujud. Tempat kita sujud ni tempat kita letak dahi tu. Itu dia. Hak lain memang tak sunat, haruh saja. Jadi kalau kita buat tengok tempat sujud tu, tak pahala lah. Sebab tu kalau kita semayang, kita baca Quran lah semayang kan, itu kita tak tengok tempat sujud, tengok Quran tu, tak dapat sunat lah. Hanya boleh saja. Nak cara itu jadi rugi. Sebab dengan demikian, boleh dekat pada khusyuk. Kalau kita tengok tempat sujud tu, lebih dekat pada khusyuk. Kita mula dapat khusyuk. Orang buta sekalipun, dambahkan di sisi Kaabah sekalipun, jangan kita memandang pada Kaabah, tengok tempat sujud juga. Sebab di sini kita dengan Tuhan, kita sembahyang dengan Tuhan, bukan kita sembahyang Kaabah. Kaabah tu hanya alat untuk kiblat sembahyang. Kaabah tu untuk tawaf, tapi sembahyang ni kerana Allah. Jadi jangan kita pusing matlamat sujud tu, matlamat sembahyang tu kerana Allah. Sebab tu kalau kita sembahyang tu, kenalah kita sujud, jangan tempat sujud tu bukan tempat Kaabah. Allah lebih besar daripada yang lain. Allah Akbar. Orang buta begitu juga, sekalipun dia kena tengok tempat sujud juga, walau dia buta, tukar orang sembahyang tu tengok tempat sujud. Dan bahkan di sisi Kaabah pun, jangan kita tengok Kaabah. Masa sembahyang tu tengok tempat sujud. Semasa kita duduk, tengok tempat sujud. Masa kita berdiri, tengok tempat sujud tu. Jangan tengok Kaabah. Apa perlu tengok Kaabah? Pasal dada kita menghadap Kaabah dah. Yang perlu hati dia menghadap siapa? Menghadap pada Allah kan? Itu jelas. Dan bahkan di sisi Kaabah, kata dia, kita tengok pas sujud juga, atau di kegelapan, atau pada solat jenazah pun kita tengok pas sujud. Jangan tengok kanda yang menyimpang si mati dan kanda. Itu dia. Jadi kita nampak sini, dalam semayang tidak boleh campur benda lain.
Segera tak boleh siapa benda lain. Jangan capu benda lain ya. Kita ni Allah, Allah kita yang capu. Yang pandang lain pada Allah. Kaabah tu kebelak dada je. Allah tu kebelak hati. Jangan sembahyangkan kena nak mengadap Tuhan kan. Jangan tak lain. Yang buang Tuhan lah sembahyang tu. Tak boleh. Tak jadi kita ni. Yang buang Tuhan. Jangan tinggal Tuhan tu. Itu dia. Tok guru kita hok zaman dulu soleh-soleh ya. Tok guru tu hok soleh-soleh. Bukan barang maknanya. Hok molek-molek tok guru tu. Dia pesan pada kita. Dia kata kalau pergi Mekah dia kata baru lagi dekat pos saya. Kalau pergi Mekah dia kata jangan tinggal Tuhan, jangan tinggal Allah lah dia. Apa maksud dia? Bila kita pergi tempat baru yang baru datang, kita terpesona dengan kehebatan yang ada di Kaabah. Kehebatan orang amal. Kehebatan tawaf, sa'i, pergi Arafah, Muzdalifah, Mina. Dihebat tu. Tapi jangan tinggal Allah aja lah. Marulah betul kalau begitu. Ni tak ramah tu. Rupa Tuhan di sini. Tok guru kata lah. Bukan nak kata tu tok guru orang alis orang soleh kabur. Tu ingatlah tu. Dalam sembahyang tu jangan tinggal Allah. Kita sebut Allah kebaik tu Allah mula-mula sekali. Wa akhir sekali assalamualaikum warahmatullahi. Allah awal Allah akhir. Biar kita bilang satu kata mula dengan Allah, akhir dengan Allah. Allahu akbar. Bila beri salam assalamualaikum warahmatullahi. Allah mula Allah akhir. Tu. Tok guru zaman dulu pandai dia mengajar. Bukan tok guru pada hari ini. Banyak cerita. Tok guru ini banyak cerita, menyedakkan emosi, membukakan otak. Tapi hati tak segar. Habis ceramah dia, lupa habis cerita tu. Tapi hak gini, Allah lah hati ni kemah. Dia jauh lagi tu. Itu dia. Dia jauh lagi. Memang kemah benda gitu. Kemah tak kemah? Dah. Kemah tak kemah? Kata ulama, mula-mula orang tu masuk Islam, dia kena mengucap. Nak mati kena mengucap. Itu dia. Nabi Muhammad mula-mula sekali nak jadi, nak latih jadi rasul, pilih jadi rasul, Tuhan kata ikra bismi rabbika, baca nama Tuhan kau. Baca nama Tuhan tu Allah lah. Baca Allah. Ikra bismi rabbika, baca Allah. Biar kemah sini. Bila nak mati Nabi kata ya rafiqul a'la, wahai sahabatku yang agung. As-salah, as-salah, as-salah. Tinggal, jangan tinggal sembahyang. Pasal sembahyang tu ada kita dengan Tuhan, dengan Allah. Itu nak suruh kemah tu. Itu dia nak suruh kemah. Pandai tu guru kita yang mula pandai, cerdik. Hati dia cerah, hati dia bersih, putih. Hati dia lendik. Itu dia. Naam. Memang disunatkan kita mana memusatkan pandangan ke arah jari telunjuk pada diacungkan di kali tasyahud pada masa kita angkat telunjuk ni, asyhadu an la ilaha illallah. Kita tengok sejak sini, nyaksikan Allah ni satu pada mata kita, satu pada mata hati kita. Itu dia. Lepas tu pandang sujud lah, lepas sujud lah. Itu dia. Apa sebab tu? Adalah kerana
berdasarkan keterangan hadis. Suruh gitu. Akak jadi asyhadu an la ilaha illallah. Tengok sejak. Lepas tu tengok pas sujud. Sambunglah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu bi Allah sama situ. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada Allah. Wa asyhadu anna Rasulullah. Allah juga situ. Itu je. Bukan luar main Allah ni tuan-tuan. Allah ni nama Tuhan. Jatuh pada hati kita ketika ingat tu, hati kita terasa lega. Bukan buat nyanyi. Nyanyi sedap nafsu saja buat nyanyi. Ya Allah, ya Allah. Tu nyanyi. Kemantapan hati Allah, Allah, Allah. Itu yang nak. Kemas. Sejuk, rehat hati kita. Allah, Allah. Rehat hati. Itu nak. Buat nyanyi tak apa. Terhiburlah nafsu kita. Bukan salah. Itu dia. Ya. Benda ni apa tuan saya kata benda ni dia dah pernah dengar ya di situ ada empat cara. Oh banyaknya empat cara tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Gini sama kekal. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ha ni hak mazhab kita ni. Asyhadu an la kita pegang berkata perkara tu kan. Ya? Asyhadu an la ilaha illallah. Kita tengok saja. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila bersalam tutuplah. Satu cara. Cara yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah, turun balik. Cara yang ketiga, asyhadu an la ilaha illallah. Tidak gerak jari aku mereka, Allah bagi gerak. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak gerak jari aku, melainkan Allah bergerak. Bukan Tuhan bergerak dah. Tuhan tak bergerak, Tuhan tak diam. Tuhan tu bukan benda Tuhan tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Yuharrik. Yuharrik misabah. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang keempat macam saya kata dia buat belakang. Dalam satu buat ni. Dalam bulatan satu kita ni. Tak boleh lagi daripada Allah tu. Dalam bulatan satu. Nak lagi mana kita nak sebut tang. Nak tu. Kota dan kota. Itu Allah. Ya. Hak bulat tu. Jari aja, jari aja. Ini aku cerita. Teruk sangat. Teruk sungguh. Tu ana menarik ya. Ana menarik sekali. Ana baca kitab ni, kitab ni lah. Kitab Fathul Mu'ing ni. Ana baca Allah comel sungguh, pucomel sungguh. Dia kata gua ni tu. Ana baca kemarin. Dia kata gini eh. Kalau kita nak beramal betul-betul kerana Allah, tak cukup kalau beramal berdasarkan kita pekoh saja.
Kalau kita beramal nak sampai ke Tuhan tu, tak mada dengan ilmu fiqh saja nak sampai ke Tuhan. Pasal apa dia kata? Ulama fiqh kata kitab ni, syarah ni, kitab ni syarah pada kitab Batu Mu'ing ni, dia kata annal fuqaha'a la yatasarrafuna fil batin. Ulama-ulama fiqh dia tak cara dengan perjalanan hati, tak cara nak betul ke luar je. Kalau semayang ada tamak nino, ada kiblat, tak boleh bergerak tiga kali batas semayang, dia cara tu je ulama fiqh. Kalau batin hati ni dia tak cara, dia tak cara, dia tak cara ulama fiqh. Jadi dia siapa pekat tu aja. Ha, itu ulama aja ulama fiqh. Kalau ulama banyak ilmu macam Imam Ghazali, fiqh ada, tauhid ada, suding ada, tu lain pasal lah. Kalau ulama fiqh saja, kalau dia belajar tasawuf, jawab ni dia beramal tu betul dan betul kulit saja. Alih ni alih fiqh. Alih fiqh. Alih fiqh. Dia tak alih ilmu batin. Mana dia cara buat-buat macam mana nak khusyuk, macam mana tenang dalam semayang, macam mana hati kita biar naik pada Tuhan dan sebagainya, macam mana dapat tajalli Allah dalam semayang tu, dia cara benda gitu. Pasal apa? Bakat tu ambil dia gitu. Mana? Ah tu. Wa la syukuna an qulubi. Dan dia tambuh benar jadi payah, berarti ni payah kata dia. Berarti ni payah. Nak ajar bab zikir tak masuk. Tak masuk. Dia kata nak gani kau ustaz. Ana berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Allah, Allah. Tak mari. Bahasa sejuk nak Allah Taala tak mari. Ha, siapa yang yang berhasil benda gini, kena perhatilah sikit. Kita berzikir yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada sejuk sini la ilaha illallah. Ya Allah, ya Allah. Allahu Allah. Dia kata tak mari sejuk hati, tak mari senang hati, tak mari rehat hati. Anda tanya dia. Masa kita bertunang dulu, bertunang masa muda lah, tunang dulu. Kasih dak ketunang kita, orang yang kita sayang tu. Ha, cik sebut nama dia. Nama apa dia? Khadijah, Khadijah, Aisyah, Aisyah, Aisyah. Pasal sejuk hati. Ha, gitu juga sebut nama Tuhan dia. Baru dia reti. Baru dia reti. Benda hati kita ni memang dia sejuk hati hak dia indah. Allah pun juga lebih sejuk lagi bila sebut Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pasal apa ni? Pasal apa kita nak balik ke Tuhan? Pasal apa kita dah rasa kasih dia tak sebut nama dia? Ya. Ah tadi betul, betul, betul Ustaz, betul Ustaz dia tu. Bahawa nak kena buat kiasan macam tu makni. Ah itu dia. Sungguh kita kasihkan anak kita tu. Anak kasih, anak kita ngaji dia, kasih, kita kasih saya sangat. Ataupun anak kita kecil, cucu kita. Kau baru belajar cakap tu, suka kita gua tu gini, gelekek suka dia. Apa saya kasih. Bukan kata aku kasih, aku kasih tak berasa hati. Hati dia berasa sejuk je. Kita doa Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Biar dia gitu. Bukan payah benda gitu. Dan lekat hati tak apa. Itu fatwa dia. Fatwa dia gitu. Jadi wala yasyukuna an qulubi wala fitul akhir. Dia ni tak percaya sangat jalan akhirat, ada cara. Dia betul buat apa? Kalau semayang hukum 13. Kalau berhaji, wajib haji, hukum haji, sunat haji, batas haji, dan sebagainya. Oh zahir je. Ya. Kau tawa-tawa ada tawa. Habis tu cukur rambut. Ha. Ah tu cara mananya. Kalau belajar fiqh, kalau tak ditambah dengan ilmu tauhid, tak ada kuat ke ilmu tasawuf, hati kita jadi mudah tanggal dengan Allah. Mudah tanggal dengan Allah.
kena baju juga bab lembutkan hati dengan Allah. Bila lembut hati kita dengan Allah Taala, ada apa lah, boleh saja. Bukan payah nak lembut hati dengan Tuhan, nak sejuk hati dengan Tuhan. Biar hati kita sebut nama dia, hati Allah, Allah, Allah. Oh tu lah naknya. Belajar panjang macam manusia pun tak boleh ni, nak apa. Sebetul je belajar pun hilang benda tu. Sejuk hati, sejuk hati, lega hati, cerah hati, tenang hati, salah satu dah, kasih hati, apa ni, banyak lagi lah benda-benda tu, ketenangan hati. Ah tu dia, nak tu aja. Boleh tu dah apa? Mudah sangat. Kena tafakur banyak. Tak apa, tafakur dengan Tuhan tu. Ah itu dia. Kata Tuhan, Tuhan kata, kalau kamu beriman dengan aku, ingat, walaupun kamu beriman dengan aku, ha, benda tu nak kabur ke tu? Tuhan kata, kamu ingat, kamu beriman dengan aku, boleh dah tu, beriman dah. Tapi hati kamu tak jinak dengan aku, aku tambuh. Rekah dia kata, aku tambuh. Kamu beriman dengan aku, tapi hati tak jinak dengan aku. Bila sebut nama aku tu, hati kamu tak terpesona, tak rasa sejuk je, tak tenang. Aku tambuh, aku nak tenang kamu dengan aku. Duduk jabat tenang. Jadi kalau jadi orang besar tenang gitu. Waktu nak semuanya cukup tenang. Benda ni kena tafakur sikit. Itu cara dia. Bal yabnuna zahir akamiddin ala zahir amal jawareh. Baka ulama pekok ni pekok ni, dia nak membina zahir hukum-hukum agama di atas anggota hak luar ni. Zakat beri tangan, semayang dengan anggota ni, boleh dah mulut cakap baca-baca, tapi hati tak menarik dengan Allah. Puasa dengan perut kita ni, boleh dah tu, tapi tak timbul keinsafan. Itu pekoh lah tu. Panjang-panjang ni, panjang ni bahan. Yang kata ni bukan ulama tasawuf kata, dia ulama pekoh ni kata ni. Lagi tak ni, kita ayat Anu Talibin panjang dia kata sini. Bekeng ni, bekeng sikit. Malam yaksyak pasadak solat tu. Oh my. Malam yaksyak, siapa tak khusyuk semayang dia, rosok lah semayang dia tu. Bukan tak usah rosok semayang, rosok tapi rosok. Ulama pekoh kata begitu. Dia kata tak usah rosok, boleh beki ya, maknanya boleh beki. Jangan kata susah, senang je. Boleh ingat benda gitu tu. Contohnya kita kasih kanak kita, senang je. Rasa kasih Hindu, rasa kasih sejuk hati tu. Oh tu kita nak iman tu, maknanya aman hati dengan Tuhan. Nah itu jelas tu. Jadi pekoh pun nak bertasawuf juga. Tasawuf nak ke pekoh juga. Tak ada tasawuf, tak ada pekoh, tasawuf tak usah ibadat dia pasal tak ada pekoh. Kedua-duanya reciprocal, timbal balik. Ada integrated, sepadu dua. Pekoh ada, tauhid ada. Pekoh ada, tasawuf ada, tauhid ada. Di otak kita. Tauhid usul di otak. Tasawuf di hati. Pekoh di anggota. Ha tu dia. Wala yukrahu tarmidu aynahi illam yakhaf. Dan tidak makruh kita kejar pada mata bila tidak khawatir akan berbahaya.
Tak apa kita kejar mata dalam masa sembahyang tu kalau tak ada bahaya. Ha, itu dia. Tidak makruh kita memejamkan mata bila tidak khawatir akan berbahaya. Kalau ada bahaya tak kena buka mata. Misalnya kita sembahyang tempat gelap. Ha, tempat gelap tu. Allah, tempat gelap tu. Kita nak kejar mata bahaya tu. Nama kau langgar kita yang. Ataupun kita sembahyang tengah jalan besar tu. Tempat ular lalu tu. Bahaya kejar mata tu. Ha, tu, buka mata. Kalau tempat begini tak apa kejar mata, lebih kosong macam saya nak dibuat. Saya ni sembahyang kejar mata tempat yang terang begini. Dia takut apa? Takut sebanyak ni tiang kayu warna itu masuk dalam pandangan mata dia. Pandangan mata dia kosong ke otak pula, otak ni kosong ke hati pula. Hati jadi peceraru. Ada benda banyak lah ni. Sedangkan hati nak benda sia je, perkara sia Allah saja. Ha, kejar mata. Saya nak karam Allah wajah. Baru kosa. Yang kejar mata sebab mengatur. Benda kejar mata dalam keadaan sedar lah. Nak merebuh lah. Lepas lah. Tak tahu je. Ha, tu dia. Kejar mata. Ha, tu dia. Faidatun. Ini satu faedah. Makruh bagi setiap orang. Dia ke lelaki perempuan ni ada. Setiap orang ni masuk orang semasa orang diri, orang semasa beriman, orang jadi makmum. Makruh apa? Makruh maknanya, makruh ni perkataan Arab sebenarnya sekali. Maknanya perkara yang dibenci tapi bukan haram. Makruh tu daripada bahasa Arab dipanggil isim maf'ul, dia panggil isim maf'ul. Bukan sifat, isim maf'ul. Maknanya dibenci, tak disukai tapi bukan haram. Itu dia, bukan haram. Tak ada pahala maknanya. Baik kita tinggal ya. Makruh bagi setiap orang sembahyang tu, orang sembahyang tu banyak ah, orang sama-sama diri, orang jadi imam, orang jadi makmum. Makruh dia tinggal zikir. Zikir sunat tu, subhanallah wa bihamdih pada masa sujud, subhanallah azim wa bihamdih masa rukuk tu, tinggal tu dalamnya. Makruh tu, makruh maknanya tak boleh lah benda itu. Kena baca juga tapi bukan wajib. Nah, okay. Makruh tinggal. Guru kita memberi komentar. Guru kita ni mana Ibn Hajar Alaihi Tami beri penjelasan. Nilai keumuman kesunahan di sini perlu ada penelitian. Maknanya nak kata makruh, hok mana makruh patut kita buat, kalau tinggal jadi makruh, kalau kita buat sunat, kalau tinggal jadi makruh. Umur dia kata banyak sangat. Hok benda gua ni banyak sangat. Ah, itu dia kata wallazi yattajih, yang berwajahnya, yang terangnya kata dia taksi suhu bima walafihi nahyum, khususnya kata dia untuk sunat yang ada larangan ditinggalkan. Benda yang dilarangkan ditinggalkan, maknanya benda dilarang hak larang dia buat. Tu hak yang disuruh ditinggal. Tu hak tu yang berlawanan tu jadi hukumnya makruh buat gitu. Mana hak dia buat, hak sunat ni hak wajib memang kena buat, hak haram memang tak boleh buat. Mana benda ni ada khilaf ulama. Gitu dia. Dalam sembahyang tu dia tengoklah hak makruh. Gitu dia. Macam dalam sembahyang tengok khilaf lagi dalam sembahyang. Tengok. Tak batas kalau tengok tu.
itu makruh tu. Ha tu dia, gap kepala itu makruh. Kalau itu kita batallah gap anggota besar ni buka tiga kali batal. Tu jaga apa pada makruh tu. Ataupun orang lelaki di sujud apa ni, macam sujud ke kepit ni. Macam orang buka. Bukan haram tu, makruh tu. Ha, itu dia makruh tu. Jadi kita tinggal hak makruh tu. Hak sunat kita buat. Hak makruh baik kita tinggal. Dan sunat sesudah solat zikir berdoa dengan suara pelahang. Ha tu hukum dia. Kalau kita sembahyang, lepas sembahyang kata dia, hendaklah kita berzikir. Berzikir itulah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah itulah. Dan kita berdoa, baca berdoa itu sirran, dengan keadaan kohor, perlahan, jangan kuat. Akibah selepas sembahyang itu. Ha, itu dia. Sekarang kita nak tengok macam mana keadaan kita buat sekarang. Ha, tengok ni. Tengok tu. Maksudnya sunat melakukannya dengan suara perlahan tu bagi munfarid, bagi seorang diri, bagi makmum dan imam, tidak bermaksud menuntun hadirin orang jemaah tadi atau memperdengarkan doanya agar diimani, diimani oleh mereka itu, kata dia. Sunat kita baca qohor tadi, doa tadi, ya, doa tadi kita baca qohor, zikir baca qohor tu sunat. Orang sendiri sunat juga baca qohor, doa-doa tadi, zikir tadi, makmum dan imam. Man lam yurid ta'limul hadirin, selagi kita tidak nak ajar kepada orang hadir, gini nak khabar. Selama kita maksud bukan ajar kepada orang hadir semayang tu, kalau kita nak ajar dia, kita kuatkan suara biar ikut kita. Macam ginilah. Mula-mula kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak tu? Lepas tu dia, kita akak tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu kita kohor-kohor. Sekarang buat seretak. Wah, wah, wah. Bising. Dan majlis ramai-ramai tu. Katakanlah kita ambil 33. Subhanallah, subhanallah, siapa 33 tu? Kita pun sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tinggal dia. Kita tinggal kok. Kita kok. Kucing mari dah. Geli ke kucing? Kita benda apa? Kucing nak dengar ceramah saya ni. Apa tu? Apa ni? Begitulah mana kita dak ni bila kata imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah siapa 30. Tapi tu imam masjid saya bagus. Mula-mula sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia diam. Kita sebut Allahu Akbar. Bagus untuk imam masjid saja. Pandai. Jadi jangan serentak Allahu Akbar kuat sama, kuat sama. Itu tidak ada hukum. Ha, itu dia. Tak imam nak ajar. Ha, sekarang bagi apa? Subhanallah, 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 tak imam. Orang lain kata subhanallah, kohor, 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 sama. Boleh faham tu kan? Cik tak? Kalau sertak tu kan, apa hal orang mari semayang? Ganggu dia. Kalau suria dekat rumah kita, apa hal nak kita hok cek duduk menangis? Bising. No. Ha, tu dia. Eh, gaji ni ni. Kucing mana kan? Dia anak ibu tau. Nak jaga dia. Ha? Guna tu? Boleh ha? Ya? Kita kata dua empat kali cukup ah. Dia kohor lah. Dia kohor. Maknanya hoknya kena kerjasama dengan biar dia tahu hukum ni, biar dia tahu.
kena dakwah dulu ke tok imam kita, tok makmum kita. Bila tok imam kata ditukar tukar giar kan, daripada giar Allahu akbar subhanallah subhanallah subhanallah, Allah akbar 33 kali subhanallah 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 subhanallah, dia beri subhanallah itu berhenti lah. Kohor kohor belakang tu kohor juga cukup 33 asal pun gitu lah. Ya, begitu cara dia. Baru nampak serta, kau tidak main suara, bisingnya la ilah. Dia kata macam mana sini dia kata? Dan lagi tak ni ada. Apa yang kuat tu tak dengar? Apa yang kuat-kuat tu? Tuan tak dengar? Ha, tu. Bermain tu. Yang boleh kuat tok imam je baca kuat. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Itu barulah. Tapi kalau nak buat juga tu kan andahlah, bukan benda tidak haram dah. Tapi keadaan nafsu kata begitu. Kalau berzikir ni tak apa, zikir tarekat ni tak apa. Kuat-kuat pasal nak ajar nak teringat tapi tak jauh sikit. Zikir Allahu akbar tu. La ilaha illallah kau kuat kau bisi bangun tu menjauh sikit daripada pengarah tu. Pasal apa? Pasal zikir tarekat ni dipanggil zikir darajat, zikir fadilah, zikir maqamah ni dia nak sampai ke tu tu mula-mula kena kuat. La ilaha illallah la ilaha illallah, pukul pukul dada ni, bukan pukul dengan tangan ni, pukul-pukul suara. La ilaha la ilaha, selagi tak kuat tak jadi. Macam kita kain buruk kotor dah, ha? Kotor kain buruk, ha? Kita buat sabu kita nak buang gitu lah, butang ke contoh lah. Ha. Siapa berpeluh dia orang telefon mana kuan ustaz, anak saya siapa pecah baju-baju dia zikir kuat dia besuk. Tak apalah mana, budak muda tau, ha? Dia kuat suara tak apalah mana, kalau boleh 2, 3, 4 buat gitu bekok ni ni peti suara ni, ha? Peti suara ni apa dia panggil ni, apa ni, berbekok tu, berbekok tempat peti suara ni, boxer wet voice, white voice kuah. Ha, tu saya kena faham sebab pelahan ni lembut, dia lembut tu hati mesir dengan Allah. Allah akbar Allah akbar Allah akbar subhanallah subhanallah, pejam mata lah. Dapat roh ni, semangat dia dapat. Haa, tu dia. Dan sejak hati tak apa, bahagialah kita. Haa, senang dia. Ho, dekat nak mati. Ho, kalau nak mati cuba baca kuat-kuat zikir dekat nak mati. Oh, buat boleh tak? Tak boleh dah, tak boleh. Haa, latih buat kuat-kuat. Pasal apa? Orang dekat nak mati, segala energi, segala kekuatan badan dia dah lemah dah. Lemah, tak bergerak, kaki tak boleh bergerak, tangan tak bergerak, mata pun celah, dah kelik dah. Uzu. Ha, dahi ni peluh habis. Dada naik. Ha. Boleh balas hari speed ya. Speed. Dah nyawa nak terbit ni ya. Nafas kita kuat. Ha. Dada naik-naik. Sini je berfungsi. Akhir sikit kau sepik-sepik. Bunyi lah. Kau sikit bunyi. Mati lah. Itu dia. Itu dah kita mati. Apa benda mati? Bercerai nyawa dari badan. Dalam masa satu second aja. Kau mati tu. Mati tu. Mati itu maknanya infisalul jasad anil ruh wa ruh anil jasad, berpisahnya nyawa daripada badan, badan daripada nyawa. Nyawa lari, lari dia tengok kita mati tak tikur, tengok macam kita dia tu ada mata tengok apa jauh ni tengok tu apa tak nampak lah kita baru naik ke alam arwah dia. Sebab tu kena latih zikir biar warung biar sejuk, supaya kita nak bawa masa kita berzikir, masa kita tak boleh nak gerak tu, ha? Hati kita bergerak.
orang jauh kita la ilaha illallah, hati kita sambung respon la ilaha. Kita tak sedar hati dia respon dengan suara hati dia, suara lisan tak boleh dah, sebab lidah tak boleh bergerak dah. Itu dia. Jadi maksudnya sunat melakukannya dengan suara pelang lahang bagi munfarid, bagi orang sama sendiri, makmum pelang juga, dan imam pun tidak dimaksud menuntun hadirin. Kalau dia tak nak pimpin tak apa, siapa pakai nak ubah hak lain, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Lepas tu habis tiga berdiri Allah akbar tu tak apa, memang dia order dia petah. Makmum senyap je. Kita mula sekali kita kuat memang ni. Tak boleh ramai-ramai kuat kita dalam meja, tak boleh. Sebab orang nak ibadat, orang nak sembahyang, malaikat serabut dengar. Orang kita serabut, dia nak zikir juga malaikat lah. Dalam ni dalam meja kita nampak malaikat siling kita ada. Kalau kita semang-semang diri, bukan sembahyang berjemaah dengan malaikat, itu maksud kita. Itu banyak terdapat hadis-hadis tentang zikir dan doa, seperti yang saya nukil, kata dia, kata ni pengarang kitab ni Syekh apa tu Jamaluddin nukil dalam kitab Irsyadul Ibad. Silakan membaca, hal ini penting artinya. Jadi kalau nak ni, kita cari kitab Irsyadul Ibad, dia banyak cerita berkenaan hadis-hadis yang banyak tentang zikir. Hak kuat masa mana, hak kohor masa mana, hak pelahan macam mana, macam mana zikir lisan, macam mana zikir hati, macam mana zikir roh, macam mana zikir munajat, mana zikir munajat, mana macam mana zikir mufrad, macam mana zikir nafi isbat. Kita tahu lagi benda gitu. Kalau zikir munajat, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, itu zikir munajat. Zikir mufrad saja tunggal aja, Allahu Allah Allahu Allah, dan seterusnya. Zikir nafi isbat, la ilaha illallah la ilaha illallah, dan seterusnya. Itu dia. Ada dalam Irsyadul Ibad tu, ada Zainuddin Al-Malik Bahri ni, mereka orang gagah ni, bukan orang barang. Tok guru dia Ibn Hajar Al-Haytami. Tok guru Ibn Hajar Al-Haytami siapa dia? Syekhul Islam Zakul Ansari, ulama tasawuf, ulama pekah, Tok Wali ulama Suruddin. Kubur di Mesir. Lepas kubur dia, baru kubur Imam Syafi'i. Pergi pula Mesir sekali ya. Pergi Mesir buat apa? Umrah pergi lah, boleh duduk pagi mesti pergi kubur, melawat kubur Syekhul Islam Zakul Ansari, guru kita lah. Guru pada ni lah, kita lepas tu main kita lah. Kemudian pergi jumpa kubur Imam Syafi'i pula, biar tu ada, baru saya lega hati kita dapat syafa'. Habis At-Tirmizi, Imam Tirmizi ya, meriwayatkan daripada Umamah, ulama hadis Umamah ni, Umamah ni orang lelaki ni, dia kata ni, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, manakah doa yang lebih didengarkan, mana dia doa yang Tuhan suka dengar, doa macam mana? Ayat akrabu ilal ijabah, yakni doa yang lebih didengarkan, maksudnya yang lebih dekat untuk dimakbulkan. Nabi menjawab, iaitu doa di tengah malam dan sesudah tiap-tiap sembahyang wajib yang lima. Itu Tuhan dengar. Doa yang kita baca lepas waktu sembahyang yang lima tu, dan doa yang kita baca tengah malam. Tapi di sini ada sedikit
keliruan. Ya, ada keliruan bagi orang yang sebenarnya beriman. Iman tu sendiri dalam kitab ni kedatangan dia sini. Panggil bahas sini. Dalam kitab ni ada di bahas sini. Pertama sekali saya nak apa ni? Nak nyatakan orang jadi imam apabila dia beri salam sebelum dia berkesong. Tahu berkesong? Kesok punggung tu. Pusing tu buah. Kadang-kadang tu imam tu bila beri salam tu dia pusing tubuh dia. Kesok punggung tahu? Mengadap ke makmum lah. Dia kesok punggung dia mengadap ke makmum. Jadi ni hak belah kiri ni mengadap mimbar ni. Macam mimbar sini ya. Mihrab Pak Imam semayang. Mula ni mengadap itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia jadi imam tu habis salam tu dia pusing gitu. Ke makmum ni mihrab. Bila tu? Selalu ke pusing gitu? Buat selalu. Di sini bergantung kepada kita baca apa lepas tu. Kita baca sekurangnya Astaghfirullah 3 kali tau. Rekah je. Sebelum azim tu panjang. Jadi kita baca Astaghfirullah. Tak balik lagi ke kita. Depan ada anu lagi. Jangan balik lagi. Baca lagi dulu. Allahumma tassalam wa minkas salam wa lakin wassalam fahina rabbana bisalam akhir jannatum assalam ya zal jalali wal ikram. Itu mana apa doa kan? Doa saya. Doa tu ngadak kemulak lagi. Apa kita pusing tu? Lepas tu baca surah bismillahirrahmanirrahim bila amin baru kita pusing. Ha, apa ni cerita? Mau pusing. Sebab Fatihah tu bukan yang doa. Boleh faham tu? Dengar. Istihbabu zikri ba'da solah. Sunat kita berzikir ya, pas maya. Dalam kitab Sahih Muslim An Aisyah taqala Sayyidina Aisyah berkata kala Nabi SAW iza sallama lam yakun illa miqdara ma yakulu. Nabi kita ni dia beri salam kalau dia tak bangun dia duduk tadi dia, kalau dia bangun tu tak tu dan dia baca rekah-rekah lah. Kalau dia baca Allahumma antas salam wa minkas salam ada Nabi tabarak tazal jalal ikram. Doa Nabi baca tabarak tazal banar lah. Kalau Nabi baca tak apalah tu. Allahumma antas salam, ya Allah engkau lah mempunyai keselamatan. Wa minkas salam, keselamatan tu daripada engkau lah kepada kami. Tabarak jazal jalal maha besar maha berbekallah Tuhan yang maha agung dan ikram. Ya zal jalal ikram, wahai Tuhan punya keagungan dan ikram. Kata dia thumma yang fatilu ta'ayami. Barulah Nabi pusing tubuh dia mengadak ke. Sebab itu doa mengadak ke belak lagi. Lepas tu kita sambung Bismillahirrahmanirrahim. Barulah kita sambung. Haa, buat dia itu cari dia. Soha kata dia dari Nabi SAW bila bersalam daripada Soh hadith dari Nabi SAW apabila dia bersalam daripada semayang dia istafara salasan astagfirullah. Kemudian Nabi pun kata
Allahumma atas salam wa minkas salam barakta ya zal jalal wal ikram thumma yantafiu tar'an yamin bau Nabi pusing. Sama ada pusing kuk belah kanan ataupun kuk belah kiri, kata Siti Aisyah, kata dia wa yukbir al ma'mum biwajhi, dan setelah dia mengadap depan makmum. Ha? Boleh belakang? Boleh, boleh. Ikut dia gini, pasal ni, pasal kini gini, kalau ada puan belah nung, dia pusing belah kanan gini. Misalnya masjid tu, itu contoh dia. Kalau ada puan belah tu, Nabi pusing belah ni. Kalau puan duduk belakang, nampak jauh. Tapi puan hak paling ujung sekali tu molek sekali. Orang lelaki hak makmu, jadi makmu hak depan, hak dekat dengan imam tu molek sekali pahalanya. Orang puan pula bukan hak depan ni molek. Orang puan hak bagi depan, hak belakang sekali tu molek sekali. Biar jauh. Sampai suami tak kenal dia. Itu jaga dia. Kita ni nak ambil barisan depan tak? Tak apa, lelaki orang puan hak belakang sekali. Dan Nabi dia terus doa dia, selagi puan tak balik Nabi tak. Ke zaman Nabi menada ni tak dinding. Jadi maksud kita gini, maknanya kita nak buat satu perkara tu, biarlah kita buat secara khusus Nabi SAW. Tapi orang buat-buat lah, tak apa dia buat tu, bukan nak kena salah dah lah. Kena ada alteration, ubah malah sikit, alter, pindah sikit. Ha? Guna itu? Kalau itu? Ya. Itu tak apa benda itu, tak apa, tapi bukan haram. Haruh aja. Tapi nak ke sunnah Nabi, dia pusing belah kiri. Sebab Nabi keluar belah kiri. Tak tu? Orang yang ada masalah, dia ketuk terus mayang tu jadi imam, dia keluar belah kiri, bukan belah kanan. Itu cara dia. Tapi benda ni dah sampai bising lah. Yang kata, awak tak betul tak emang pasal awak dia ikut Nabi, yang kata begitu. Sebab benda ni bukan wajib tau, fadilat je. Yang kata begitu. Kalau tanya kita, mana kita mana kata? Terpengen kita tau. Itu cara dia. Tapi syaratnya kita baca doa ni lah, Allahumma atas salam ni. Kalau kita baca ni tak apa lah ni. Pasal Allahumma atas salam ni doa Pak bersalam tu, Asyafullah, 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 Ya Zairul tu, doa. Syarat dia mengadak ke belah. Lepas tu baca bismillah, tak apalah tu, bukan doa tu, itu Quran. Oh, paling. Ya, kita. Doa tu, boleh paling ke belah balik. Boleh. Boleh ke belah balik. Dan boleh juga tak paling. Dalam ni pun ada bagi tak kita. Ada lah kita patut kita baca ni. Ada. Kita tengok balik. Boleh juga mengadap makmu. Baca doa. Baca balik. Bagus tak. Muka surat 171. Imam Bukhari dan Imam Muslim meruayatkan dari Abu Musa. Imam Bukhari, Imam Muslim diriwayatkan daripada Abu Musa, Abu Musa Sa'ri ni, katanya kita sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu telah mendekat jurang ni, dekat dengan apa ni, jurang ni wadi, lembah, dekat ni jurang sampai ke lembah air tu lah, wadi lembah Osis panggil lembah. Maka kata bertahlil kami la ilaha illallah, la ilaha illallah, berzikir halal tahlil, la ilaha illallah. Pasal apa? Dah sampai kat orang disuka ayah dia hok pada masa ya, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, zikir ya. Senang tak pada masa ya. Mana ada air, ada wadi air. Maka Nabi pun berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa kabbarna Allahu akbar, Allahu akbar.
Wartafa aswat lain. Hingga terakak suara kita ramai-ramai. Sukanya lah dapat air tu. Dah. Nampaknya boleh buat gitu baca kuat dah. Tidak ni tadi ni. Nabi kata ni. Nabi kata ni. Pakon Nabi SAW. Maka Nabi kata, hei manusia, perlahan-perlahan lah. Allah kebak, Allah kebak tu kau. Allah kebak Allah. Ah, tu dia. Kabarna, kabarna tu. Tak kebak. Allah kebak. Kohol-kohol. La ilaha illallah. Jangan. Jangan. Kohol perlahan lah. Nabi kata. Dah. Dah. Berasa senang hati dah. Dapat air kolam tu. Buat boleh semayang, buat minum pada masa tu. Dia pakai atas dia. La ilaha illallah. Kuat. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah kata. Nabi kata, hei saudari muslimin. Nabi kata, ya yandang hai manusia, iriba'u ala ampusikum. Perlahan-lahanlah. Sekadar cukup terdengar dirimu saja. Perlahan. Setakat mendengar saja. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Subhanallah. Allah akbar. Kau saja, sangka kuat lah. Nabi kata. Itu dia. Pasal apa? Fa innakum la tad'una asamma walaw. Kamu berdoa ni bukan berdoa Tuhan yang buta, Tuhan yang kelu, Tuhan tak dengar, Tuhan dengar walaupun kau. Nabi kata, inna hakimun samun qari, Tuhan tu dia mendengar bijaksana dan dekat dengan mu. Dosa kuat-kuatlah. Zikir tu. Dosa kuat. Yang kita nak apa? Zikir nak apa? Dia punya matlamat. Suk zikir itu nak apa? Nak hati tenang dengan Allah. Masa jiwa, ada spirit hati kita ni. Ada roh ingat ke dia tu. Terhibur hati kita tu. Ada rahat hati kita. Arif Nabi Salah. Rahat hati kita. Oh, maha harga. La ilaha illallah. Maha harga. Ya Allah, maha ke Allah, maha ke nilai tu tak terindah. Daripada orang nak balik ke Tuhan lah. Orang nak mati balik kepada Allah tu, akhirat keluar tu, maha ke. Itu dia. Macam mana? Ya, tak. Mana Aji no? Dia buat kena Aji no? Orang latih tak ada. Cuba Aji nak jawab kau ni. Jawab kau ni. Dah suka ya? Ni jawab dia. Ni jawab dia. Tengok. Bila rezeki Nabi sebab. Tapi kalau dah tahu tak boleh rasa, yang kata tidak betul. Terima sajalah. Orang berzikir Nabi sebab yang nak buangnya ilah-ilah. Tak ada Tuhan sebenar tu, tak ada. Tuhan cik Tuhan yang sebenar. Nak buang sini Allah yang sebenar tak? Nak buang la'ilah Nafi tu, nak mesti sebab sini, dia ada empat dahak. Pertama, kita buang belah kanan. Buang belah kanan. La'ilah tu buang, masuk sini. Dan angkat. La'ilah. Masuk sini. Illallah. Si. La'ilah. Illallah. La ilah ni Tuhan berhala, Tuhan tak pakai ni buat nak hok Nabi buat. La ilah. Tuhan tak pakai. Hok lah pakai sini. La ilah. Si.
Tapi kita boleh depan ramai benda gitu, jadi riak. Yang kedua, buang belah kiri, ambil belah kiri pula, boleh belah kiri cari la ilah, la ilah, tak ada Tuhan sebenar, mereka yang benar. Innallah la ilah, innallah. Yang ketiga nak kata la ilah illallah, jatuh sini dah. La ilah buang habis, buang langit, buang bintang, buang habis-habis, habis buang-buang habis, jatuh sini si Allah. La ilah, la ilah, la ilah illallah, la ilah illallah. Tiga, boleh faham tu? Itu zikir nafi isbat, nafi isbat. Allah, Allah, Allah. Tarik nafas Allah, maksud nafas Allah, Allah. Itu banyak benda. Tapi kalau kita tengok gelagat dia, kita nak suka tak? Nak suka. Tapi orang dapat zuk, dia kira orang suka dan suka tak? Itu dia panggil zuki tarikat. Jadi dia pakai beraman dia untuk guru dia, guru yang musyik, tajur dia gitu-gitu gini. Zikir kuat mula-mula sekali. Dan boleh juga tu, dan ada dia yang dia zikir fana dia yang dia ada sok mau sini lekat sini. Itu cara zikir. Asah dia gini, asah dia tengok lepas sujud akak atas turun bawah, masuk latih. Tapi dia ada fatwa tu, zikir tu ada fatwa dia. Zikir lisan, zikir nafi isbat lah. Zikir hati, zikir ruh hati, zikir si hati. Zikir hati tu dengan Tuhan semata-mata. Hu dia saya, Allahu, Allahu saja. Boleh tak ada. Memang ada benda gitu. Tapi kita berharap supaya kita dapat buat zikir dengan paling mudah ialah dengan cara kita latih la ilaha illallah, tidak bergerak anggota kita, mereka bergerak hati kita, tak ada Tuhan melainkan Allah. Zikir munajat, tak bergerak anggota kita, munajat ya Allah, ya Allah, ya Allah, panggil ya, doa ya Allah, ya Allah, ya Allah. Zikir mufrad, zikir tunggal, Allah, Allah, Allah. Pejamat Allah. Cukup. Itu paling mudah. mudah merasa. Sebab kita banyak ilmu dah kan. Yang baca kuat tadi pasal budak-budak yang muda-muda tu dia tak belajar lagi. Tu jadi kuat tu. Dan kita banyak belajar dah orang tu dah kan. Gunakan kaedah psikologi. Gunakan kaedah spiritual. Gunakan kaedah hati yang celik, hati cuh dengan Tuhan. Jadi ada pencerahan jiwa hati kita dengan Tuhan. Itu dia. Habis. Al-Baihaqi dan ulama lain menggunakan hadis tersebut sebagai alasan perlahan-lahan dan zikir dan berdoa. Jadi maksud kita di sini, bila kita berzikir, jangan zikir kuat, jangan berdoa kuat, kerana Tuhan dengar. Begitu. Kalau seorang lain dengar, nak buat apa? Apa yang seorang dengar? Jadi riak. Tak tahu ha? Jadi riak. Kau zikir yang boleh baca kuat itu semayang. Bahas semayang. Kau tu kuat ada apa? Zikir kan? Sebut nama Allah, Nabi, nama Nabi kita. Itu dia. Tok imam baca kuat tu pada tepat-tepat juga. Baca alham, pada waktu alham baca kohor pula dah. Ada tepat-tepat dia untuk beritahu dia makmum. Pegukkan imam tu. Sebab orang duduk jauh tu, dia tak nampak body imam tak. Dengar suara je. Ha? Ya? Yeah? Dan jemaah tu ikut Nabi lah. Ya? Suruh Nabi dah tu. Suruh Nabi dah, ikut suruh Nabi. Itu mungkin dia tak belajar ya. Mungkin tak belajar. Jadi bila tak belajar tu, maklumat tu jadi renggang, tak sampai maklumat tu. Maklumat tu
tak sampai. Memang Tok Imam kita ni bukan semuanya kori belaka tau. Mula Sabah ada orang yang sembahyang dia jadi imam, tak kira siapa lah kan. Wal adiyati dhabha fal muriru subhaka, dia baca gitu, wal adiyati dhabha fal muriru subhaka, kan dengung kan, boleh sama dengung tak? Ya tak tu? Baca dah, baca wal adiyati, baca baca wakah dengan baca sawasa-wasa, baca wal adiyati, baca wakah wal adiyati dhabha, baca-baca tak baca, baca wakah se-se-se, baca-baca. Ha. Jadi bukti wal adiyah tu dah bahang dah. Lepas tu sambung. Sambung dia. Baca wakah dia. Satu ayat wakah. Ah ha, betul. Cuba sambung dua. Ah ha, betul. Nidok. Wal adiyah tu dah bahang. Tak dengung ikhfa tu kan. Ah ha, tu lah. Ramai, ramai sangat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah tawwa. Kayak dia maklunuh kan? Apa dah dengung? Dia selagi kol-kolah, kol-kolah kan, kol-kolah tu bukan kol-kolah, kol-kolah dia kol-kolah kubura, kol-kolah surau kan. Kalau baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, kol-kolah apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar dia kol-kolah apa? Kah dia kol-kolah? Tak ada. Itu semua sekali kena belajarlah dengan betul nak pimpin orang kau. Macam doa tadi lah. Doa ni kuat-kuat. Tak boleh. Tak boleh. Boleh kuat juga masa perang, boleh Allah kebab masa perang. Boleh lah. Pasal nak semangat. Ini nak lembutkan hati ni. Yang kau doa tu, lembutkan hati. Orang berdoa, sifat dia kena ada tiga. Jangan ingat diri. Pertama sekali, ingat konsep doa itu ada tiga. Pertama, doa itu atas nama ibadat kerana Allah. Tuhan suruh berdoa, kita berdoa atas nama ibadat. Yang kedua, doa itu untuk dapat kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Yang ketiga, doa untuk tolak bala dan dapat selamat. Itu tiga perkara. Cikgu tak? Doa sebagai hamba, makna kita doa tu, siapa suruh kita berdoa tu? Oh, doa ni asal je berlakon, tuan suruh kan, kita berdoa lah. Atas nama hamba. Jangan kira nak syurga ni akhirnya kira tu. Beritahu Tuhan. Kakak, sami'na wa ta'na, kami dengar tuan kata gitu, tuan suruh kita berdoa. Kita berdoa lah. Kami tak apa tuan suruh, kita berdoa lah atas nama dia. Bukan kita kena doa sangat. Dia suruh, kita buat. Itu doa. Yang kedua, kita berdoa tu dapat hasanah, dapat keselamatan dunia, selamat, akhirat selamat. Yang ketiga, untuk tolak bala dan dapat nikmat. Tiga susunan doa tu ada. Nak tambah lagi, doa tu bekas dalam hati kita. Dia bekas sini. Lekat sini. Baru sampai ke Tuhan. Aku memeluk saja, hati tak menangkap Allah, hati tak naik pada Tuhan tu tak jadi. Yang kelima pula, doa tadi nak baik ni. Oh, ni penyakit besar kita ni. Kalau Tuhan tak beri pun tak apa, kalau Tuhan beri pun tak apa, ataupun kalau Tuhan beri pun kita syukur, Tuhan tak beri pun kita reda. Pasal hak dia. Kau ada dia nak beri tak beri lah. Nak baik tu. Ini bila Tuhan tak beri, tambah doa dah. Ha, tu jangan buat gitu. Sebab doa asal dia untuk kita
mengzahirkan dia kita hamba dia atas petah dia. Samina wa atokna, dia berdoa untuk atas petah dia. Kerangka dia ada tiga. Dan pada masa berdoa tadi, kita kena carrier, jadikan kita ni sebagai apa, macam orang mati seolah begitu, tak gerak apa-apa, tak sungguh-sungguh, tak gerak sungguh-sungguh. Jangan nyanyi suara, pasal nyanyi lah tak jadi, biar betul ikut suara hati dah, macam orang mati. Ataupun macam budak anak-anak kita, anak patung, anak patung tak apa lah, biar jadi macam anak patung. Tak kira lah mana Tuhan beri, beri tak beri pun, Tuhan goncang kita, Tuhan kelaut ke, Tuhan masuk neraka, tak peduli kita, berdoa semacam, walaupun kita jahat, berdoa semacam itu dia syarat doa. Kemah tu kan, bawa kemah doa kita. Dia Tuhan beri kita ada dua diri kita ada dua ni, dua pecahang. Otak kita ada dua bahagi, hati kita ada dua bahagi, tubuh kita ada dua bahagi. Atas kanan kita belah dua, kiri kita akak keluar. Tangan kita kanan hok nikmat, hok ni hok neraka. Terima surat dia belah belakang, gayuk tangan hok ni terima nikmat surat amalan molek. Bila tu amalan kita molek, tu bagi nikmat kita, ambil tangan kanan, alhamdulillah, lega hati. Bila tu ambil bala kita, turun bala sama ada kita hendak tak hendak, mesti kita terima, sebab itu dari Tuhan. Nak tolak tak boleh, bala tu atas kita ni, nak apa ni, mari banjir dan sebagainya, tolak apa ni. Terima pula dengan keadaan beradab, terima bala tadi, sabar, reda, tak ketiur. Apalah ni nikmat, bagus. Hak ni bala, sabar, reda dan ikhtiar, bagus. Jadi molek berlaku, hak ni molek, hak ni molek, pasal reda, tak siapa kepada diri. Ha, itu dia, itu kerana pensayang kita. Turun bala, reda, reda, sabar, yang dia saja ikhtiar, tak boleh juga, tak apalah, iman kita tetap dengan dia, baru nama hamba Allah yang soleh lah. Ha, itu cara dia. Habis. Dalam kita Al-Om, kita Al-Om ni kita Imam Syafi'i dia. Kita besar, kita ada dan nakulik bisa ada, kita ada. Imam Syafi'i mengemukakan sebagai berikut. Saya, kata dia, saya kemukakan seperti berikut. Saya mengistimewakan apa ni, mengistimewakan ni, istimewa ikhtara maknanya milih ni, berikutamaan. Imam Syafi'i mengutamakan, maknanya dia berutamaan sebagai berikut. Saya mengutamakan untuk imam dan makmum hendaklah zikir kepada Allah Ta'ala setelah salam solatnya. Imam makmum lepas semuanya kena zikir, sunat zikir lepas salam imamnya, lepas salam solatnya. Mereka lakukan dengan tidak keras, jangan kuat suara, kecuali imam yang bermaksud supaya dapat diikuti. Imam kuat ada apa? Subhanallah, 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 makmum subhanallah, subhanallah. Lepas tu imam dia, imam dia berdua, makmum kata dia bertukar pula kepada Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Imam, makmum kata Allah akbar, dia bila dia orang sambut belakang dia sebagai ajar, sebagai jeneral. Imam macam dia tukang ajar. Dan imam kuah apa? Kuah dia, imam kuah pula. Itu cakap, la ilaha illallah, la ilaha, makmum, imam kata, makmum, la ilaha illallah. Dia pun kata, la ilaha juga. Itu kata Imam Syafi'i, hak yang dipilihnya. Aku kata begitu lah. Maknanya tidak ada keadaan kuat serta serta. Tak ada gitu, tak ada. Buat serta kuat-kuat tak boleh. Maknanya imam tu sebagai tukang ajar, ajar sebut.
Bercukur tiga kali, masuk bak lain, imam sebuah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Amma alhamdulillah, amma alhamdulillah. Imam kau, makmum kau, ya. Ha tu, imam Syafi'i sendiri tu yang ah. Ha? Nak lawang dia ke? Dia ulama hadis ya. Ha, nak ulama hadis orang pekoh dia tu. Allah, kau boleh lawang. Kita ni pandai-pandai sangat ke hukum. Tak. Buat-buat tu tak ikut suruh Nabi. Tak ikut. Habis. Mereka lakukan dengan tidak keras kecuali imam yang bermaksud supaya dapat diikuti. Ha tu. Imam kata Allah akbar, Allah akbar, makmum ikutlah. Lepas tu imam diam baca qiraatlah. Maka boleh dengan suara keras boleh juga imam tak ada. Tak apa pasal kuat. Pasal nak ajar orang tu dah boleh dengan suara keras. Dan setelah mengetahui bahawa makmum telah dapat mengikutinya kembali dengan tidak keras suara lagi. Ha itu dia. Makmum kau ah. Tawak kau ni tak? Tawak kau ni masjid. Kau sama. Tak apa cakap tu dia tu ya. Jadi tahu dah begitu buat macam Imam Syafi'i kata ya. Ha? Kalau orang tanya wah ni pelik, tak dulu lain ni, tak lain pula. Tak kemarin dengan ini lain lah dia. Ni tak dulu, tak sekarang, lain dah apa. Nak kata jawab apa ni? Ni lah tunjuk dia lah kita ni ada. Tapi yang tunjuk sombong kita, mana ada kita. Kita mana kita Al-Um. Kita Al-Um lah. Ni kita ni ambil kita Al-Um tu. Oh ni tak apa, ada terjemuh dia kita baca. Sebab Allah Ta'ala berfirman dengan artinya jangan engkau bersuara keras dalam berdoa dan jangan pula melakukan terlalu perlahan. Sederhana. Jangan kuat sangat, jangan kuat sangat. Sekadar dengar kita, dekat orang sebelah kita cukup lah. Apa dabik dia kuat dan kohor? Baca kuat maknanya bila kita baca kuat, orang tepi kita, sekitar kita dengar kita baca. Kita baca kuat ni. Baca koho makna kita baca perlahan. Koho, koho tu makna orang lain tak dengar. Tak dengar, kita seorang dengar. Itu dobit koho. Baca kuat dan baca koho ni sekitar orang dengar, kita tak dengar sepuluhnya. Tapi hati dia baca kuat, kalau dia baca koho pula ha. Jadi mana jangan kuat sangat dan jangan koho sangat. Ambil sederhana. Tapi hak pekat awal kena kuat sikit. Ha? Allah. Tak boleh. Jadi kita nak menangkap roh doa tadi dengan Tuhan, apa kuat. Kita beriman Tuhan dengan hati. Ingat Tuhan dengan hati, zikir dengan hati tau. Biar kau sikit tau. Yang kuat nak nak apa? Tuhan, dia, kan Tuhan dia kata dia Tuhan tidak tuli tadi tau. Tak tu. Ha tu cara dia. Tapi kalau kita perubahan pasal dia mahu kita bah. Dia mahu kita tau. Mahu kita warna pelik tu. Tak kan kita tak. Sebab gani tak tau. Kita takut jadi apa dia hanji lah kita tau. Marah kita tau. Pasal dia nak belajar sabarlah kita tau. Kita sabarlah mana. Kau learning ya. Salah-salah buat dia kata, awak belajar mana? Orang tu lepas Mesir, lepas Mekah. Dibandingkan misalnya, tak apalah maknanya, kita sabar je lah. Sabar je. Inna Allah maksa biri lah. Tuhan bersama sabar dah. Itu penawar kita, hati kita. Ha, tu dia. Allah Maha mengetahui doa, jangan engkau ucapkan dengan suara keras. Dan pendengar orang lain. Oh, ha.
Sebab orang lain dengar mana? Sayup-sayup dengar. Dan jangan terlalu pelahang hingga engkau sendiri tidak mendengarnya. Kau sangat sampai kita tak dengar pula. Main terbibir je bunyi. Dengar tak dengar. Dan hati je bunyi. Kuatkan sikit. Supaya disuruh kuat sikit ni, supaya syiar Islam tu berkumandang juga di kampung kita. Kalau kuat sangat tu tak jadi, buat kohor sikit, bunyi juga supaya suara kita dihidupkan syiar Islam ni dengan adanya orang abang dan sikit kuat sikit. Jangan kuat sangat. Nah, itu cara hidup. Ada soalan? Sini dia kata faidatun, mula kita berdiri sini faidah. Ada soalan? Ya. Kalau semula adik kita jadi uti sama biman. Ya. 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 Kita. Itu hak itu memang kita sembang berjumpa dengan imam dah. Lepas tu imam baca baca kena baca baca harau. Sekadar yang mana kita dengar di telinga kita saja. Jangan orang lain dengar. Sebab dia nak baca juga. Kalau kita kuat, dia baca kuat, kita ganggu. Tapi kohor terdengar diri kita, biar nampak huruf bunyi juga. Jangan gugur huruf tu. Jangan sampai tak bunyi huruf. Huruf perkataan tu biar dengar telinga kita juga. Jangan pula orang tu baca bismillah sampai telinga kita. Tu kuat bang. Dia kata dobek dia ukuran dia alkohol C tu, Quran C tu, baca alkohol tu sekiranya kita baca, kita dengar dan orang lain tak dengar. Yang kuat tu kita baca orang dengar, orang dia baca kita dengar, itu mana kuat lah. Tapi kena jaga huruf tu, jangan tinggal dan jatuh huruf tu, biar dengar juga huruf tadi tu, jaga dia. Ya. Tak ada tu. Bukan masalah ini lah dok. Ya? Tak ada. Ni style dia, style dia. Kita nak mengganti orang ni style. Style dia apa ni? Dia bawa-bawa ke dalam-dalam tu, dalam style dia tu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك يا الله يا رحمن يا الله اللهم لا سبل جروب سواك فضل الله من رجاءنا يا الله ربنا وصلى الله على سيدنا والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا وتقبل يا كريم.